Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Abang King. Ha, so hari ni saya dekat Pro 2 Bayu Puteri lagi. Tapi hari ni saya bersama dengan Azhar 2022 Varian X. Video sebelum ni saya ada buat review tentang Azhar yang advance punya. Tapi ni adalah Varian X, iaitu spek yang paling bawah, yang mana harga dia bermula dengan RM62,000. So kita tengok untuk Varian X ni bahagian hadapan dia. First kali yang kita nampak perbezaan dia adalah di sini. Kalau varian advance untuk finishing kat sini dia menggunakan piano black, tapi untuk varian X dia menggunakan warna grey macam ni. Dan juga dia punya grill untuk advance dia menggunakan hitam kilat, tapi untuk varian X dan juga H dia menggunakan grill finishing matte. Ini hitam mati lah orang panggil eh. Dan kalau kita tengok untuk advance, kita ada kamera 360 yang mana letaknya di sini. Tapi untuk varian X dan H juga, dia tiada lah kamera 360. So itu antara features utama yang tak ada di varian X tapi ada di varian advance. Yang keduanya, untuk varian H dan juga varian advance, dia ada fog light LED. Tapi untuk varian X dia tak ada fog light. Okay, tapi yang ni kita boleh pasang lah. Lepas beli kalau nak pasang boleh pasang. Tapi lampu masih lagi menggunakan lampu LED guys. So itu bahagian depan, itulah perbezaan pertama yang kita boleh nampak. Alright. So jom kita pergi ke bahagian tepi pula. Untuk bahagian tepi, apa yang saya nampak dekat sini, varian H dan AV menggunakan dual tone rim 16 inci. Tapi untuk varian X dia menggunakan rim 15 inci, tayar Hankook 18565 rim 15. Okay, so itu untuk varian X. Dan varian X dan varian H pula, brake disc hanya disediakan di bahagian hadapan sahaja. Manakala untuk Azhar Advance, dia ada brake disc depan dan belakang geng. Okay, so itu bahagian tepi. Kita naik ke bahagian pintu pula. Bahagian pintu, macam yang kita tahu, varian H dan Advance dia menggunakan keyless, di mana dia ada sensor dekat sini. Dan juga dia punya side mirror, kalau kita lock dia tak auto flip. Kalau untuk H dan Advance dia auto flip. Itu untuk side mirror dia. Okay, so dapat dekat situ. Basically size sama, capacity engine yang sama, cuma bahagian luaran dia kita dah nampak bezanya lah. Okay, kalau daripada depan dia tak ada 360 punya kamera, dia tak ada LED fog light. Dan kalau kita pergi ke bahagian tepi pula, kita nampak dia menggunakan rim 15 inci single tone dan juga tayar Hankook. Dan juga kalau kita pergi ke bahagian pintu, dia tiada sensor untuk buka pintu ni lah, lock dan unlock. Dan juga dia punya side mirror tiada auto flip. Okay, jom kita masuk ke bahagian dalam pula guys, jom. So kita masuk ke bahagian dalam pula. Okay, bila saya masuk je ke bahagian dalam ni, kalau kita tengok untuk varian advance dia menggunakan leather seat. Tapi untuk varian X dia masih menggunakan material fabric dan juga ada diamond cut di sini eh, untuk finishing dia. Dan juga untuk konsol tengah ni, varian advance dia menggunakan high console panel dan tak ada handbrake, dia menggunakan electric parking brake. Tapi untuk varian X dan varian H dia menggunakan low console, ada handbrake ni dan juga ada armrest. Alright. Tapi saya suka untuk finishing varian X ni, dia punya finishing ni ala-ala carbon fiber. And apa yang saya nampak dekat sini, dia tak ada USB port lah, di mana untuk varian H dan varian AV dia menyediakan USB port dekat sini untuk charging. Tapi dia ada sediakan power port dekat sini. Alright. So kalau nak charging boleh lah. Dan masih juga unlock and lock and unlock button di bahagian tengah. Dan bahagian meter pula dia menggunakan meter analog ni lah, meter lama, dia tak gunakan TFT. Okay, so ini adalah varian X guys. So kita tengok dekat second row dia pula apa beza dia, jom. Alright, so sekarang kita dekat second row. Okay, kita kebelakangkan sikit kursi ni. Okay, so untuk second row ni masih sama, dia masih ada aircon di tengah-tengah. Okay, untuk tiga-tiga varian pun dia masih ada aircon untuk penumpang belakang. Cuma untuk varian X ni dia tak ada armrest geng. Kalau varian H dan Advance dia ada armrest, untuk varian X dia tak ada armrest. So dekat sini kita boleh nampak eh, dekat bahagian luar apa perbezaan dia dan dekat bahagian dalam apa perbezaan dia. So untuk third row masih sama. Kalau kita tengok ke bahagian third row, okay, masih sama lagi, cuma dia tak ada charging port dekat bahagian tepi ni lah. Okay, biasa dekat bahagian tepi ni ada charging port, tapi untuk varian X dia tiada. So itulah antara perbezaan varian X dan juga varian Advance geng. Okay,
Alright, so itulah antara rumusan yang saya dapat rumuskan, perbezaan antara X dan juga Advance. So, kalau kita tengok, varian X dan varian AV, jauh dia punya perbezaan harga. So, saya nak comparekan X dengan H. So, X harga dia tanpa insurans RM62,500, H adalah RM68,000. Itu adalah harga tak termasuk insurans. So, kita nampak dekat situ ada perbezaan harga lebih kurang RM5,500. So, kalau kita tambah RM5,500 untuk pergi ke varian H, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat dual tone rim 16 inci, kita akan dapat LED fog light, and kita akan dapat armrest di second row, kita akan dapat sensor di bahagian door handle untuk lock and unlock kereta. So, itu antara features-features yang kita akan dapat dengan perbezaan RM5,500. Sama juga, varian H dan varian X, dua-dua tak ada kamera 360, tapi saya rasa kamera tu tak berapa penting sangat. Tapi features-features lain tu, saya rasa kalau tak ada, sayanglah untuk sebuah MPV. Contohnya armrest kat bahagian tengah, kalau tak ada, sayang. And then, fog light, auto flip side mirror, sensor untuk buka, tutup. So, itu adalah perbezaan yang ketara yang saya nampak dekat sini, geng. Tapi, macam mana yang saya cakap, pilihan tetap di tangan anda. Sebab kita yang bayar bulan-bulan, bukan kawan-kawan kita. So, korang buatlah pilihan sendiri, eh. Saya cuma boleh kongsikan saja pendapat saya, pendapat pribadi saya. Untuk next video, saya akan kongsikan juga apa pengalaman saya untuk test drive Pro 2 Alza ni. Okay, so lepas ni, next video saya akan buat review untuk test drive lah, geng. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang masih menonton, menyokong, like, komen dan share video-video saya. InsyaAllah saya akan datang lagi dengan konten-konten yang lebih menarik untuk anda semua. Apa-apa pun, geng. Stay safe, drive safe. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ciao.